Syederalun jemaah haji asal Aceh yang tergabung dalam kloter pertama BTG-1 tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Blambintang Aceh Besar pada Sabtu 15 September 2018 sekitar pukul 1.00 WIB. Jemaah haji yang berjumlah 393 itu berasal dari Pidi. Mereka berangkat dari Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sekitar pukul 12.40 waktu Arab Saudi atau pukul 16.40 WIB. Setelah menempuh penerbangan selama 8 jam lebih, mereka tiba di Aceh dan disambut oleh sejumlah pejabat Kanwil Kementerian Agama Aceh, pemerintah Aceh, dan pejabat PIDI. Yang kloter pertama ini berangkat 393 jamaah dan malam hari ini juga kembali 393 jamaah. Alhamdulillah, pada umumnya jamaah kita dalam kondisi sehat, termasuk hari ini jamaah kita yang berada di masih di Arab Saudi. Jadi kami waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, merasa berarti badan kami lemah, jadi lebih beban di Madinah ketimbang di Mekah. Kalau di Mekah, alhamdulillah, jamaah kita jadi semua standar, semua beribadat tepat waktu, dan kita mengambil surah. Pulang tadi ada kendala apa? Waktu pulang tidak ada kendala. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV.